Rumah di mana? Siap. 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 Siap.
divisi. Bapak kerja di? Karena nanti dibiarkan dinas sesuai dengan perintah pimpinan. Jangan diatur dia harus ke sini, tidak boleh. Bapak adalah percayakan karena dia sudah jadi prajurit berarti negara yang mati. Ya, nanti dia dapat di Sumatera kah, di manakah, yang penting nanti kau ingat orang tua. Siap! Bantu orang tua untuk membiayai bila perlu, nanti sudah bisa punya gaji dan sudah bisa simpan uang, bangun rumah bapak dan nona. Siap! Ya. Siap! Jangan pergi ke tempat yang tidak benar, tapi bawa setiap kerja, selesai, berdoa, ikut kegiatan di dalam, disiplin. Karena itu untuk membentuk karaktermu, untuk nanti menata, untuk menyiapkan keberhasilanmu ke depan. Bila perlu nanti ke depan kembali ke sini, kalau punya kesempatan jadi bupati, ikut jadi bupati. Siap! Ya, itu apa ya? Ya, terima kasih. Ya. Pakai biaya pulang ya? Ya, Mama. Ya. Ya, sini. Siap. 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 Shalom. Selamat siang saudara-saudariku setanah air. Kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Yusel Eliezer Dabameto. Umur saya 19 tahun, saya berasal dari Kabupaten Jayapura, dari Kampung Bukisi. Ini adalah kedua orang tua saya, ayah saya bernama Thomas Dabameto dan ibu saya bernama Yustina Rumrapu. Saya sangat bangga, walaupun pekerjaan kedua orang tua saya sebagai petani, tetapi atas jasa mereka, saya dilantik menjadi seorang prajurit tua. Dan ini merupakan cita-cita saya dari kecil. Harapan saya, adik-adik saya yang berada di seluruh Papua, terutama yang berada di Kabupaten Jayapura, Kampung Bukisi, agar dapat mengikuti saya menjadi seorang prajurit. Khususnya buat teman-teman saya yang orang tuanya tidak dapat hadir karena situasi pandemi COVID-19, namun saya yakin mereka juga ikut merasakan kebahagiaan ini. Harapan saya kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Amin. Ucapan terima kasih dari saya kepada para pembinsa yang telah mengantar saya, terutama para pembina pelatih Sejata Rindam 17 Cendrawasih yang telah mendidik saya hingga bisa seperti ini. Saya tidak bisa membalas semuanya itu, hanya doa saya selalu menyertai mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus dapat menyertai kita dalam tugas dan pengabdian kepada tentara dan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama Kodam 17 Cendrawasih yang kita cintai bersama ini. Cendrawasih!